Selamat pagi kembali teman-teman. Di sini kita mau menyambung video yang kemarin tentang rock wool, ya, untuk mengantisipasi panas dari dak. Nah, di sini setelah pemasangan rock wool kemarin, di bawah rock wool itu kita menggunakan menutupnya pakai multiplex ini, 4 mili atau 5 mili ya. Setelah itu multiplexnya tuh di screw dari atas bagian itunya. Setelah itu dipasang gipsum yang heat stop seperti ini, gipsumnya yang ada lembaran aluminium foil. Nah, ini gipsum, ini lembaran depan belakangnya, yang bawahnya. Nah, ini depannya. Nah, gitu dia. Beda kan? Nah, ini dia. Tuh. Coba diangkat itunya juga biar kelihatan. Bisa, masih bisa. Multiplexnya. Gak bisa. Supaya kelihatan rock wool-nya dikit. Nah. Nah, tuh teman-teman, tuh rock wool-nya ya. Oke, ditutup kembali, Mas. Nah. Ya, kalau yang satu ini nggak bisa nggak bisa dijepit lah, ya. Udah cukup lah segitu. Nah, ini sudah sangat dingin ruangannya. Ditambah dengan pemakaian gipsum heat stop. Permukaan aluminium foilnya ke bagian atas gitu. Juga di dinding ini menggunakan dilapisin dulu pakai penyerap panas ini, yang ini seperti busa gitu. Baru untuk ini karena ke dinding luar supaya menahan lembab juga, udah tuh pakai gipsum yang bukan yang ini, yang heat stop. Nah, dia gipsum yang heat stop. Ya, ini dia. Bedakan. Oke. Kami rasa ini sudah cukup untuk memberikan ruang yang adem. Ini pekerjaan yang kemarin di ruang sebelahnya. Ini sudah jadi tuh. Nah, itu dia. Tuh. Ada. Itu bukan dak, itu rock wool. Ya. Oke. Ini lubang kontrolnya. Sekarang itu nanti untuk unit AC-nya untuk instalasi. Jadi pekerjaannya benar-benar rapi. Nanti dindingnya tinggal ditempel wallpaper saja. Ini. Oke. Siap. Oke. Terima kasih.